yang terkait. Pertimbangan-pertimbangan atas keputusan Bapak Bupati. Yang pertama bahwa demi kelancaran daripada organisasi pemerintah daerah, khususnya kepada kelancaran operasional-operasional daripada rumah sakit, begitu juga dengan pertimbangan dari tim penilai kinerja pemerintah kabupaten kepada Bapak Bupati, akhirnya diputuskan pemberhentian pada Direktur Rumah Sakit Nanto Depok Sewang. Pemberhentian ini diambil berdasarkan atas dua pertimbangan tadi. Pertimbangan demi kelancaran daripada kepentingan umum dan kelancaran organisasi pemerintah daerah. Kemudian pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan kinerja dari tim pertimbangan kinerja pemerintah daerah. Lalu kemudian keputusan Bupati ini diambil sebetulnya sejak hari Jumat. Jadi kalau kemarin saudara-saudara memaksakan saya bicara, belum saya mau bicara sekalipun keputusan sudah ini, karena pemerintah daerah sedikit berhati-hati, karena ini menyangkut masalah karir daripada seorang pejabat, seorang aparatur sipil negara. Akhirnya setelah dilakukan telaah staf dan diberikan kepada Pak Bupati, berdasarkan berita acara, pertemuan-pertemuan dan akulensi oleh tim pertimbangan kinerja, akhirnya Pak Bupati mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian kepada Direktur Rumah Sakit.